Gimana kesannya ketemu Aing Jeki? Sumpah Aing Jeki tuh sumpah. Aing Jeki tuh punya banyak rumah investasi di Ho Chi Minh. Terus apa namanya? Kita juga saling membahas sesuatu. Terus pokoknya tuh kesan-kesan ketemu Aing Jeki tuh yang pertama ya. Aku pertama ketemu itu kulihat tuh awak cerem guys orangnya, maksudnya tuh kayak nggak ketawa nggak senyum gitu loh guys, tahu nggak sih kalau ngomong sama patung itu nggak usah jauh-jauh lah guys, nggak usah jauh-jauh lah, kayak aku sama masku lah, masku kan kayak kulkas 6 pintu apa 10 pintu. Nah, Aing Jeki tuh kayak gitu, kayak gini gitu namziri itu pokoknya gitulah pokoknya. Nah terus abis itu apa ini, jaga kesehatan suami. Oh Bunda Suri, berarti kalau suami aku kentut di live itu nggak apa-apa. Bu Suri, nanti kalau seumpamanya Dadvila, oi kalau Dadvila live nanti bilang gini ya, jaga kesopanan, jaga nama baik istri gitu ya. Itu berarti huh? Good, good, nih, calm down nih, kau nih. Pengurinya? Nih.